Upin, tolong kamu antarkan Pak Bambang pergi ke stasiun kereta api, Upin. Wah, boleh Pak Bambang. Wah, jadi hari ini Upin pengen antarkan Pak Bambang ke... Wah, ke apa ya? Upin lupa. Pergi ke stasiun kereta api. Wah, begitu ya. Jadi hari ini Pak Bambang mau kemana? Pak Bambang pengen pergi ke Malaysia. Oke, kalau begitu. Wah, teman-teman, kembali lagi bersama Upin dan Pak Bambang di sini, guys. Jadi hari ini Upin dimintai tolong sama Pak Bambang, teman-teman, untuk antarkan Pak Bambang pergi ke stasiun kereta api, guys. Nah, Pak Bambang pengen pergi ke Malaysia katanya. Wah, karena kita hari ini berada di Sarawak. Sarawak, Kota Sebelah Selatan. Malaysia, guys. Jadi Upin bakalan antarkan Pak Bambang pergi ke Pergi ke terminal kereta api. Wah, kenapa Paman ngomong gitu? Wah, Paman baru habis makan, pedas soalnya. Pedas sekali. Maaf kalau begitu, Paman. Ayo, kita pinjam mobil Babang Cesar dulu. Wah, ini mobil Babang Cesar. Ayo kita jalan, Paman, sini. Cepetan. Oke, Upin. Ayo naik, kita bakalan pergi ke stasiun kereta api, guys. Ayo kita jalan, teman-teman. Kita antar Pak Bambang pergi ke stasiun kereta api, teman-teman. Ayo, let's go. Wah, Pak Bambang pengen pergi ke Malaysia katanya, teman-teman. Jadi kita antarkan Pak Bambang pergi ke stasiun kereta api. Wah, soalnya kalau naik pesawat itu Pak Bambang mau ke Las Vegas. Waduh. Wah, mobilnya, guys, terbalik. Waduh. Hati-hati, Upin. Pak Bambang punya sakit jantung. Wah, kamu jangan mengagetkan Pak Bambang. Maaf, Pak Bambang. Wah, Pak Bambang bisa juga. Wah, nembak-nembak, guys. Wah, bahaya sekali. Wah, Pak Bambang kan dulu pasukan rahasia. Oh, begitu ya. Oke, Paman. Jadi, waduh. Kita diserempet, guys. Waduh, Bang Ate lompat, guys. Ada Bang Ate. Ayo kita kabur, guys. Waduh. Kacau sekali hari ini. Kita harus mengantarkan Pak Bambang dulu, teman-teman. Wah, karena Pak Bambang pengen pergi ke Malaysia naik kereta api. Jadi Upin selaku keponakan yang baik hati, tidak sombong dan wah ganteng, tampan, rupawan, kita harus mengantarkan Pak Bambang dulu, teman-teman. Ayo kita antarkan Pak Bambang pergi ke stasiun. Wah, let's go. Wah, kita sudah mau sampai nih, Pak Bambang. Wah, kamu cepat sekali, Upin. Kamu tidak boleh bawa kendaraan cepat-cepat. Nanti kamu bisa keserempet nantinya. Iya, siap. Nanti Upin bakalan lebih pelan-pelan lagi, Pak Bambang. Siap. Oke, kalau begitu. Wah, gimana ya? Upin lupa, Pak Bambang, stasiun kereta apinya di mana? Wah, kamu cari saja di sekitaran sini. Pasti ada, Upin. Oke. Upin coba naik ke atas lagi, guys. Wah, sepertinya tidak ada di bagian atas sini, teman-teman. Wah, kita coba lihat di bawah, teman-teman. Sepertinya tidak ada di sini, guys. Kita coba lihat di bawah. Di mana ya? Upin soalnya sudah lupa sekali, guys. Sudah lama sekali Upin tidak pergi ke stasiun kereta api, guys. Wah, di sebelah mana ya? Upin lupa, guys. Coba kita pergi ke bawah, teman-teman. Sepertinya ada. Waduh. Wah, kamu nabrak. Waduh, bahaya sekali, Upin. Lampu merah kamu tabrak. Wah. Maaf, Upin tidak sengaja. Upin kan lagi lihat kiri, lihat kanan. Soalnya melihat di mana stasiun kereta apinya. Wah, stasiun kereta api itu sulit dilihat karena stasiunnya berada di bawah tanah. Wah, ini dia. Nah, kita sudah sampai. Wah, oke, Upin, kamu hebat. Ternyata kamu bisa menemukan stasiun kereta api. Ayo kita parkir di sini dulu, guys. Ayo Pak Bambang beli tiket dulu. Oke. Wah, antri, guys. Kita membeli tiket di sini. Cepat Pak Bambang ke sini. Wah, ini Pak Bambang, cepat. Beli tiket di sini cepat. Oh, tunggu, Upin. Pak Bambang beli tiket. Oke, siap. Sudah, Upin. Wah, cepat sekali. Iya dong, Pak Bambang kan cuma tindis. Oke. Wah, Pak Bambangnya bisa saja. Ayo kita turun ke bawah. Oke. Ayo ke sini. Wah, kita bakalan mencari kereta Pak Bambang. Wah, kita sudah sampai, teman-teman. Wah, kita bakalan menunggu kereta Pak Bambangnya tiba, guys. Wah, dan kita bakalan naik kereta untuk menuju ke Malaysia, guys. Wah, Upin, terima kasih sudah mengantarkan Pak Bambang.
Wah, kamu baik sekali. Nanti Pak Bambang kasih uang jajan sama kamu. Oke, siap. Nah, jadi Upin kali ini teman-teman mengantarkan Pak Bambang sampai ke stasiun kereta api. Wah, karena Pak Bambang pengen ke Malaysia. Wah, di mana kereta apinya lama sekali, guys. Wah, sepertinya sebentar lagi kereta apinya. Wah, lama-lama, guys. Wah, bagaimana ini? Kalau begitu Pak Bambang, Upin pergi dulu ya. Oke, Pak Bambang nanti tunggu di sini saja. Oke, siap-siap. Oke teman-teman, jadi video Upin kali ini sampai di sini dulu. Upin sudah mengantarkan Pak Bambang sampai di stasiun kereta api. Pak Bambang bakalan segera pergi ke Malaysia hari ini dan Upin bakalan pulang lagi ke rumah teman-teman. Oke. Nah, Upin balik pulang dulu Pak Bambang ya. Hati-hati di jalan dan sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih Upin. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Upin pulang dulu ya. Terima kasih sudah menonton guys. Sampai jumpa. Dadah. Dadah guys. Dadah.